Well, kita dah nyatakan bagi pihak semua, saya mohon maaf kerana itu disalah tafsirkan. Namun demikian, kerajaan di peringkat Sabah ini, kita amat menghargai sumbang bakti. Saya pernah berkhidmat menjadi timbalan Menteri Pertahanan. Dalam masalah COVID pun, kita bantu the frontliners, termasuk tentera 1 juta, termasuk angkatan polis di Raja Malaysia 1 juta, hospital 1 juta, pendidikan 1 juta, semuanya 9 jabatan. Kerajaan Persekutuan, bukan kerajaan negeri. Tandanya kita menyatakan bahwa penghargaan kita kepada semua anggota ini yang menjadi benteng dalam keadaan sama ada keselamatan maupun dari segi membendung masalah penyakit COVID-19 ini. Ya. Kepala Dato' kata dia untuk memanggil Dato' Muhammadin. Tak apa, tak apa.